kebutuhan mendesak. Yang kata lain bisa dikategorikan darurat karena ini sudah pandemi secara global. Ya kan? Nah, tapi untuk mengatakan darurat itu kan harus ada kriteria. Kriterianya antara lain dengan jangka waktu yang penggunaan vaksin ini harus bisa menjamin ketersediaan baik vaksin yang halal dan toyib atau sebaliknya, ya kan? Misalnya ini, misal begini, misalnya belum ada vaksin yang halal, misalnya ya, maka tentu bisa menggunakan dengan cara kedaruratan. Tapi kan harus punya kriteria tadi, ya kan? Kriterianya antara lain bisa dilakukan satu kajian yang lebih spesifik sehingga penggunaan ini efektif untuk memutus mata rantai dari COVID.